Mas, ada apa Mas? Kaki saya jangan diinjak. Oh, maaf. Maaf. Nggak sengaja. Sakit kan? Aduh, apa ya? Waduh, nah saya kok diduduki? Nggak tahu beras mahal ya Mas ya? Wah, aduh apa ya? Ya, aduh. Nah, si segak ya. Waduh, mubazir toh. Aduh, primik ya. Aduh. Maaf, Mas. Jadi dua kali. Ngomong-ngomong mau kemana, Mas? Maksudnya, saya mau kuliah di Jakarta. Oh, sama-sama kan begitu. Iya. Perkenalkan, saya Slamet dari Klaten, Solo. Saya Pak Ijo. Pernah ke Jakarta? Belum. Oh, jangan khawatir. Di Jakarta memang kita harus cepat cari kos. Kalau enggak bisa jadi gelandangan. Setuju. Tapi tempat kos di mana ya? Oh, gampang. Tanya saja sama supir taksi, pasti tahu. Oh, ya. Beres. Taksi pak, taksi pak, mana kopernya pak? Taksi pak, aman pak, taksi saya pak. Taksi pak, ayo, dengan saya ayo, pak. Sama-sama supir mau ngerebut, sana. Hati-hati pak, di sini banyak carok liar pak. Lihat kopernya Ojo ya. Iya iya. Sekarang kemana kita pak? Kita mau cari tempat indekos, tahu nggak pak ya? Tahu dong, masa nggak tahu. Tempatnya bagus-bagus. Pak, kira-kira ada nggak ya, Pak ya? Tahu, ada banyak. Jangan khawatir. Cari yang mendingan, Pak. Yang tempatnya bersih ya, Pak. Ditanggung bersih dan bebas dari penyakit. Apa aku bilang? Kalau nggak tahu tempat di Jakarta, tanya supir taksi. Pasti beres. Iya, iya. Turun deh, udah sampai di tempatnya. Bener nih, nggak salah. Bisa baca nggak? Oh iya, iya. Iya. Turun deh. Ini baru bener. Turun kopernya, Mas. Itunya yang mana ya? Waduh, jangan-jangan yang punya rumah punya anjing gede nih. Pagernya tinggi banget. Ongkosnya, Pak. Berapa Mas ongkosnya? Argometernya sih 4.250. Buletin aja deh 5.000 buat angkat koper. Biar saya yang bayar. Tambahin 4.000. Simpen. Kalau begitu sih bukan saya yang nambah, saya yang bayar. Nih. Terima kasih Pak. Mari. Kula nuwun. Halo. Assalamualaikum. Halo. Kula nuwun. Halo. Halo, halo. Assalamualaikum. Kula nuwun. Halo. Woi, halo, halo, halo. Assalamualaikum. Saya tamu, halo. Turun. Halo. Itu ada belnya. Pencet. Hola, halo, hola, halo. Oh iya. Makasih, Mas.
Oh, pakai otak. Ngir, gantian, gantian. Mana ya orangnya? Selamat siang, Sis. Selamat siang. Ada perlu apa, Mas? Apakah kita boleh in the kos di sini? Iya. Boleh, mari silakan masuk. Terima kasih. Cepetan, Jo. Iya, iya. Si. Mari. Ayo. Waduh, rumahnya gedong kayak rumah kecamatan ya. Shh. Jangan berisik loh. Kampungan. Halime, siapa nih? Ini, mas-mas katanya mau indekos di sini. Perkenalkan saya Pak Ijo, asal Purbalingga, Banyumas. Selamat, asal Klaten, Surakarta, Hadiningrat. Kenalin, Sanwani BA. Oh, kalau gitu mas ini sarjana ya? Bukan, Betawi asli. Sesini juga indekos di sini ya? Perkenalkan. Masuk, pembantu nih. Pembantu? Saya kira yang punya rumah. Ayo mas, masuk mas. Amit-amit. Bun-bun. Ada. Duduk mas. Isi. Mas, duduk mas. Ya. Hei, kawan. Siapa ini? Mau ngelamar kerjaan ya? Bukan. Hah? Siapa nama lo? Pak Ijo. Dari Banyumas, Purbalingga. Ah, iya. Ini Mas Slamet dari Klaten, Solo. Ini kawanku si Poltak dari Siantar. Iya, iya. Hah? Waduh. Hah? Eh, kau takut ya? Dengar aku dari Siantar. Enggak, cuma khawatir. Tante pulang tuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Ada tamu ya? Tante. Anak-anak, kenalkan. Ini teman tante yang baru. Sugeng. Silakan duduk anak-anak. Masih. Sudah saya pulang dulu ya. Ada perlu. Ya. Anak-anak, Om pulang dulu ya. Iya, Om. Sampai ketemu lagi sayang. Ini tante, ada orang yang mau kos di sini. Iya. Jadi main di kos di sini ya? Iya, Bu. Oh. Jangan panggil saya ibu. Panggil saja tante atau sis. Ngerti? Maaf, Bu. Tante. Ini kos di sini bayarnya 50.000 satu bulan. Jadi harus dibayar di muka. Apa itu termasuk cucian kecil, tante? Oh, sudah tentu. Itu termasuk servis. Sarapan pagi, makan siang, dan malam seadanya. Dan malam-malam tidak boleh ngelayap.
Nah, ingat, ini peraturan yang kedua. Tahu, kalau keluar malam, nggak bakal dapat pintu dari tante. Betul nggak, tante? Ya. Setuju, tante. Semua syarat-syaratnya akan kita penuhi. Nah, kalau setuju. Halimah! Iya, Nya. Bawa mereka ke kamarnya. Baiknya. Eh, kalem dikit dong. Nyodok aja lo ke Bemo. Bah, belum apa-apa Bemo sudah melanggar. Laris manis. Mari, tante. Nah, anak-anak, kebiasaan di sini makan bersama seadanya. Eh, serobotan aja loh. Di sini makan ada undang-undang, bab dan pasal-pasalnya, tahu? Mentang-mentang mahasiswa fakultas hukum mainin peraturan seenaknya saja. Sudah, jangan bertengkar. Memang orang baru harus dilayani. Makan biar banyak ya. Iya. Lauk pauknya ambil sendiri ya. Iya, Nanda. Tante, nasinya dong, tante. Orang lama servis sendiri. Servis sendiri. Kenapa? Gemeteran? Meriang ya? Enggak, tante. Habis kenapa? Cuma kelayangan. Enggak tahu kenapa jadi mendadak begini ya. Dia pura-pura bodoh, tante. Padahal sih, kalau begitu habis makan, cuci kaki, langsung tidur. Ya, tante. Kalau tidur, pintu jangan dikunci. Takut kalau ada apa-apa. Apa? Saya pikir-pikir kita ini apa nggak salah masuk ya? Memangnya kenapa? Rumahnya mewah, makanannya enak, tapi bayar kosnya cuma 50.000. Apa tante nggak rugi ya? Iya ya. Jangan-jangan tante yang punya rumah ini bandar arisan kol. Waduh, bisa-bisa kita dijadiin boroh. Waduh, celaka kalau begitu. Tanggung. Sebentar, San. Aduh, kau minggir. Minggir dulu. Aduh, hebat. Mau kemana sih? Mau keluar. Sumpek. Aku ikut, ah.
lepesan, lepesan. Gantian dong, gantian. Lepas rambut, rambut. Huh? Lepas. Keluar, San. Wah, pada ngintipin orang tidur ya. Celutak ya, pada ngintipin babu. Aku masuk ke sana, San. Hah? Hah? Ayo. Tunggu, San. Wah, mana tahan dong kalau begini. Matilah aku. Aduh. Aduh. Sayang gua berbeda kedudukan. Gua mahasiswa, dia pembantu. Tapi cakep orangnya. Menurut lu bagaimana, Poltak? Kasih dong saran buat gue. Apa kek? Pembantu kan cuma mereknya aja. Orangnya sama aja. Sip. Aku gak mau tahu urusan. Terserahlah kau. Aku mau tidur. Halime, Halime. Nona mandi di papan, mandi di papan, hai nona di belakang rumah. Badanku kurus ya nona, bukan gak makan. Siang dan malam terbayang wajah Halimah. Andeca, andeci la bora, bora bori. Andeca, andeci la bora. Korma buah yang masak, hai nona tolong petikin. Kalau cinta abang pasti diterima. Halime menta apolo abang beliin. Andeca andeci la bora bora bori. Andeca andeci la bora bora bori. Cocok, ya kan? Enak aja. Emangnya abang kuli bangunan? Maksud abang, Halime sama abang nyemplung sumur bareng-bareng. Kan asoy, mana tahan?
Gila lu, Poltak. Udah siang begini lu gak bangunin gue. Aku gak mau bangunin kau. Soalnya kau tidurnya nyenyak kali. Kau ngimpi ya dengan si Halimah. Hah? Udah siang begini, aku berangkat kuliah dulu ya. Ayo cabut. Gak setia kawan. Gimana sih kamu? Mandi apa tidur? Emangnya kenapa sih? Saya buru-buru nih. Hei, sampai dalam. Sampai dalam. Aku siapa? Aku Selamat. Pantes. Ganti oli lo. Cepetan dong. Gue udah gak tahan nih. Lekasan dong, Bemo. Gue bisa kecepirit nih. Ada apa tuh anak-anak ribut-ribut? Lagi asik nih. Tunggu, lagi tanggung. Jamunya, Nya. Kenapa sih anak-anak ribut? Itunya, kayaknya sih pada perebut kamar mandi. Airnya gak keluar. Yah, memang serba salah. Ada anak-anak ribut. Gak ada anak-anak sepi. Ini jamu yang mana? Yang ini, jamu galian singset. Dan yang ini, jamu awet mudanya. Ya, jamu sehari rapatnya mau diseduh sekarang. Nanti dong kalau mau tidur. Seduhnya jangan banyak airnya ya. Nanti kau uruskan makan siang anak-anak ya. Saya mau arisan dulu. Iya, Nya. Aduh, rodok lu. Dasar kowe, keturunan Jan Peter Sun Kun. Kasar. Dek. Ada apa, Mas? Apa ada kamar mandi lain? Di sana airnya habis. Ada. Kamar mandi saya tuh di belakang. Emangnya kenapa sih? Saya boleh numpang mandi duluan. Nanti dulu dong, Mas. Saya mandi duluan. Mau ke pasar nih. Ya, ada apa? Pusing, Pak. Mau pulang. Ya, silakan. Makasih, Pak. Ya. Hah? Pelajaran gak ada yang masuk nih. Butek deh otak gue. Otak lu sih otak nyamuk. Ada aja godaannya. Bodo ah. Gue mau pulang dulu. Pak. Ya, ada apa? Saya mau pulang dulu, Pak. Permisi. Kenapa? Ambeien saya kambuh, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Bawa nih ke mobil, kita cepet pulang. Iya, Nya. Pak,
Halimah? Halimah? Mana orangnya? Halimah? Mas Slamet, pagi-pagi kok sudah pulang? Gak kuliah ya? Enggak, kuliahnya gak menarik. Tante mana? Tahu deh, katanya mau belanja. Emang kenapa sih? Ada apa, Mas? Saya ingin bicara dengan Halimah. Bicara apaan? Yuk. Tangannya iseng aja. Jangan mengganggu dong, Mas. Maaf deh, saya nggak sengaja. Sifatmu sebagai lelaki barulah kan senang hatinya wanita. Jangan dong, jangan suka mengganggu, malu dong jikalau orang tahu. Sifatmu sebagai lelaki barulah kan senang hatinya wanita. Jangan dong, jangan suka mengganggu, malu dong jikalau orang tahu. Biar dong, biar aku sendiri. Lepas dong, jangan pegang tanganku. Lihat dulu, tanya dulu, apa aku marah atau tidak. Jangan dong, jangan suka mengganggu, malu dong jikalau orang tahu. Lala si Bemo, dikoleti nang kampus orang anak lah, kau nang kene jogedan. Dek, bagus benar suaranya. Nggak pantas jadi pembantu. Abis, pantasnya jadi apa? Jadi Juliet. Kalau saya jadi Julietnya, Mas jadi apanya? Jadi Romeo-nya dong. Bukannya Romeo lo, Bemo! Hah? Wah, pengacau dateng.
Gak tahu orang seneng aja. Eh, jangan mau dirayu sama dia. Barang rongsokan, udah gak ada under deal-nya. Lagian, siapa yang mau sama dia? Gue sih bilangin aja. Banyak omong kamu. Dasar keturunan yang pinter Sun Kun. So ikut campur saja lo. Gak apa-apa ya Limah ya. Jangan mau sama dia. Maju. Ada apa sih ribut-ribut? Pada berebut tulang ya? Lo? Kalau tante gak ada aja, pada ngerayah. Awas lo ya. Gue bilangin tante. Kerjaan yang ngegodain orang aja. Nah, kebetulan tante pulang tuh. Halimah! Awas lo, gue bilangin nanti. Lo sih... Gara-gara lo sih, Bemo. Pakai ngajak godain babu. Bikin malu korps aja lo. Lo, kok saya? Saya nggak apa-apa kok. Enak aja nyalain orang. Iya. Ini sih belaga kayak Romeo dan Juliet segala. Bagus gue nggak ikut campur. Bagus aja. Yuk. Anak-anak sudah pada pulang? Sudahnya. Pagi-pagi sudah pulang semua. Bawa tuh bungkusan kue-kue. Baiknya. Enak lu ya. Jalan-jalan terus sama tante yang menor. Alah, lu juga kayak bidadari Depok. Dikelilingin sama mahasiswa-mahasiswa yang cengpeng. Lu kira gua kagak tahu? Banyak omong lu. Kok sudah pada pulang? Gak kuliah ya? Sudah tante, tadi pagi. Potak kemana? Belum pulang tante. Barangkali masih kuliah. Anak-anak, tante nanti... Nya, kuenya taruh di mana, Nya? Taruh di atas meja saja. Iya, Nya. Tante ulang tahun nanti malam. Waduh, kenapa gak jauh-jauh hari tante kasih tahu? Kalau tahu kan kita bisa patungan beli kado tante, ya nggak? Alah, tante juga tahu. Sejak kapan kalian punya duit? Enggak tante, kalau cuma sekedar PH aja sih, kebeli. Bener nggak? Iya tante, tapi ulang tahun keberapa tante? Kalau nggak salah, oh, yang ke-28. Hah? 28? Iya. Masih muda, masih baheno. Tentu dong. Tante, sebenarnya lahir tahun berapa sih? Kalau nggak salah, kira-kira sebelum Jepang masuk ke sini. Tapi ini rahasia loh. Waduh, nggak cocok dengan matematika saya, tante. Alah, umur kan tidak pakai matematika segala. Ah, lebih baik bantu tante saja beres-beres buat nanti malam pesta. Yuk! Selamat malam, para undangan yang kami cintai sekaligus. Hari ini ulang tahun tante kami yang tercinta yang ke-28. Itu menurut pengakuannya. Awet muda ya. Hidup Tante Mira. Baiklah para hadirin yang terhormat, untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita nyanyikan lagu panjang umurnya untuk Tante Mira. Lagu akan dipimpin oleh saya sendiri. 1, 2, 3. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tepuk tangan.
nama saya. Terima kasih. Selamat, Tante. Mat. Apa, Ijo? Ya, minggir, sok. Rezeki, Ijo. Selamat, Tante. Aduh, potak. Terima kasih, Sam. Aku mau bikin surprise. Oh? Sebentar. Nih, apa nih, Mas? Tutup. Mira. Lu. Halimah, kembar ya. Ayo masuk. Mira, perkenalkan ini Elvi Sukaisi, Ratu Dangdut yang sudah cukup terkenal. Ini Ses Mira. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Elvi. Itu siapa sih yang bawa minuman? Oh, itu siapa? Itu Halimah, pembantu saya. Anak-anak, minta tolong supaya mengiringi Elvi Sukaisi. Betul-betul gila. Masa uang kiriman dari kampung belum apa-apa udah habis? Sulit. Zaman sekarang serba susah.
duit dari orang tua tidak cukup untuk bayar kuliah sama kos. Apa ya? Ah, kita kan punya bakat. Kita ngamen aja untuk cari duit, ah. Beres. Ngamen. Gengsi dong. Kalau saya sih punya rebu wes ketahuan. Bisa jadi supir taksi. Ah, nggak ada gengsi-gengsi. Yang penting zaman sekarang, tahu nggak? Cari duit halal. Ah, jangan kata yang halal. Yang haram susah dicari. Ah. Selamat anakku. Berhubung padi kita di sawah habis diserang bereng, maka pada bulan-bulan selanjutnya, bapak tidak dapat mengirimkan uang. Carilah jalan yang halal untuk membiayai kuliahmu. Bapakmu Wongso Suseno. Waduh, mati aku. Eh, si Bemo mana ya? Itu dia si Bemo. Hai Bemo! Sini kau. Eh Bemo, ngapain kau melamun sendirian di situ? Enggak. Apa itu? Surat dari pacar kau ya? Bukan, bukan. Sini aku lihat dulu. Jangan, jangan. Lagi bingung nih saya. Alah, udah gak usah bingung. Dari tampang lo udah kelihatan lo orang susah. Lo gak punya duit buat bayar kuliah sama duit kos kan? Gampang deh. Tak gue bilangin sama tante. Hai Bemo, kau gak usah sedih. Ratusan bahkan ribuan mahasiswa macam kita ini masih banyak. Yang penting kuliah jalan terus. Gue sama si Poltak mau ngamen. Dia mau jadi supir taksi. Lo mau jadi apa? Mendingan lo jadi Kang Ketoprak, pantesan. Bakat terpendam kau. Ya, saya mau lihat kemampuan saya dulu. Alah, udah gak usah pikir-pikir. Kerjain apa yang lo bisa. Ayo kita pulang. Makasih. Mayan buat nambahin saldo. Pindah sana. Ayo pindah. Cewek, San. Ah, cewek-cewek. Duit yang penting nih, Ari. Ari asih sedikit. Pindah sini, San. Patah hati. Hei, berhenti. Lu lagi, gua bosan liat tampang muka lu.
Sono cari yang lain deh. Yang lain udah pak, tinggal bapak yang belum. Nyusahin gua aja lo ah. Ano, nih. Makasih pak. Remeh aja kurang biaya kau. Gila bener. Kemana dia penumpang ya? Sepi banget. Pir, mobilnya kosong. Kosong ses, silakan masuk. Bang Laris. Hah? Cepetan. Waduh. Ini sih barisan tuyul nih. Hei. Coba. Waduh, ses. Gak jadi aja dah. Kenapa gak jadi? Barisan tuyul yang naik. Ayo pada turun, bocah-bocah. Anak singkong pada turun. Ayo. Bikin kotor taksi aja. Tak, dapat berapa duit? Ku hitung dulu ya. 1.700, cuma 2.000 perak. Hah? Waduh, susah amat cari duit. Udah keluar keringet ijo, diusir sana sini kayak ayam. Cuma 2.000 perak. Asal tahan aja loh. Kau bayangkan, orang cuma tanda tangan biasa aja berjuta-juta. Kita keringet sampai asin, cuma 2.000 perak. Saris, nasi lah kau. Buat kenang-kenang anak cucu, om. Enggak, gua mana jadi? Udah banyak di rumah. Pacaran mau, poretnya mau. Maaf, apakah saya mengganggu? Mau buat foto buat kenang-kenangan? Berapa? Yang hitam putih 750, yang berkelir 1.000, yang pakai blis 1.500. Ah, mahal benar harganya. Oh, bisa ditawar 1.000 deh buat penglaris. Ya, ya. Tapi bikin apa Gus ya? Oh, jangan khawatir. Saya kan bukan tuan potret amatir. Saya akan membuat Anda begini. Silakan ambil backgroundnya deh. Yo. Nah, begitu. Rapat ya. Peluk. Nah, begitu. Penglaris. Siap, ya, rapat. Nah, hei, bikin lihat kaki ya. Oke. Aduh. Potret pakai mau kelihatan kaki segala. Ah, dasar tukang potret amatir. Ayo jalan. Itu sebuah ya sehingga di potret. Sugeng, sampai kaget. Selamat siang, Tuan. Jangan panggil saya Tuan. Panggil saja Om, ya? Jangan. Kenapa? Enggak. Jangan, Tuan. Tidak apa-apa, sama saja. Kok sepi-sepi saja? Enggak ada orang nih. Anak-anak pada kemana? Anak-anak pergi kuliah. Nyonya juga sedang pergi. Saya tidak perlu dengan Nyonya. Hei, Dilo. Kenapa sih pakai mogok segala?
Nih, biar barang masih baru, kalau servisnya kurang bener, mogok deh kejadiannya. Pokoknya, servisnya mesti rutinnya. Aduh, saya terlambat pulang ke rumah. Mana ada janji lagi dengan Tuan Sugeng. Kalau begitu Nyonya naik taksi aja deh. Biarin di mobil saya benerin dulu. Ayo deh lekas segat taksi. Ngomong aja lu. Iyanya. Taksi! 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 Sini! Nyah, duitnya dong tinggalin. Ntar ada apa-apa berabe lagi. Ah lu, duit melulu. Nyupir kagak bener. Aduh, sial. Tante mengira kok. Wah, ketahuan nih. Segini. Bung, jalan mawar. Waduh, perangsaan gue kenal tuh supir. Siapa ya? Sudah lama bawa taksi, Bung? Oh, 3 tahun. 3 bulan. Tiga minggu? Oh, baru saja ya. Sudah berkeluarga, Bu? Bu? Stop di sini, Bu. Berapa, Bung? Mendingan kabur aja. Kenapa tuh supir? Supir gila. Tapi apa iya dia? Mungkin juga. Sedang apa di belakang? Sedang beres-beres, Nya. Anak-anak sudah pada pulang kuliah? Belum, Nya. Aneh. Biasanya jam segini sudah pulang. Pada kemana ya? Oh, Halimah. Tadi ada yang kemari nggak? Iya, Nya. Tuan Sugeng kemari tadinya. Hah? Lama? Lama dari sini? Sebentar, Nya. Lantas, dia pergi ke kantor lagi. Aneh. Nanti malam kamu atur ya makanan anak-anak. Saya mau pergi. Iya, Nya. Thank you.
Aduh, sudah 3 hari aku tidak ke belakang. Barangkali dengan coklat ini, aku bisa lancar buang air. Hah? Ntar habis makan, baru lu tenggak tuh coklat. Lu mau moncor? Betul juga kau. Mas, hah? Makan malam sudah siap. Kalau begitu aku taruh dulu coklat ini di sini. Mas Slamet. Mas Paijo. Ya. Makan malam sudah siap. Iya, iya. Cok. Cepetan. Perutku sudah lapar. Tunggu dulu. Nggak lihat ini lagi nyisir. Kalau mau duluan, sana duluan. Coklat siapa ya? Sikat saja. Yo, cepetan yo. Hey, duduk kau sana. Makan yang banyak ya, biar cuma sama tempe dan tahu. Yo, Pak Jo, cepetan Jo, keburu habis. Hah? Musik deh. Bemo, makan lo kayak tukang perahu. Katanya lagi gak enak badan lo. Hebat kau kawan. Habis lo makan segitu. Gak salah nih. Waduh, bisa tekor masakan gue. Tante kemana sih? Pergi sama Om Sugeng. Minum air aja. Habis macul kok rupanya. Waduh. Kok mulai begini? Hah? Saya ke WC dulu ya. Ada apa dengan dia? Kenapa tuh anak? Entahlah. Sial banget sih Slamet. Makan apa ya? Aku ingat. Jangan-jangan. Aku periksa dulu ya. Kenang apa sih? Persis. Pasti si Bemo yang ngembat coklat aku. Tak salah dugaanku. Apa aku bilang? Persis dugaanku. Kawannya dia. Dia embaknya pula coklat buat cuci perut. Rasain. Teman lo kayak burung ketilang. Abis makan moncor. Iya ya. Bikin malu aja. Punya temen kok celamitan. Masih mules. Masuk lagi. Dian, 16 kali aku dikerjain. Sampai lemes. Sadis teman kita. Salah sendiri. Siapa suruh coklat orang diembat sembarangan?
rasain akibatnya. Aku mau ke belakang dulu ya. Rajin kali kau, Neng. Sudah malam belum tidur? Belum. Ada apa, Bang? Alah, nggak ada apa-apa lah. Biasa anak muda, Neng. Ada apa sih, Bang? Biasa iseng, Neng. Di luar hawanya panas, belajar pun nggak bisa, Neng. Abang nggak boleh masuk ke kamar saya. Memang kenapa? Kalau Nyonya tahu, nanti dia bisa marah. Bah, Tante nggak bakal tahu. Nggak ada urusan sama dia. Cuma urusan kita berdua, Neng. Gitu dong, Neng. Halimah, Halimah. Kau memang cantik. Dan ramah tamah lagi. Ah, saya kan cuma sebagai pembantu. Pembantu kan cuma merek aja. Yang penting, Pan. Kau tahu sendiri lah, Neng. Ah, Bang Poltak bisa aja. Pembantu tetap saja pembantu. Tukang bohong, ah. Dosa, Abang, kalau bohong, Neng. Jangan gitu, ah. Pembantu kan cuma profesi doang. Halimah, mau nggak percaya sama Abang? Hah? Kok belum percaya juga sih? Begini, Halimah, kalau kau mau kawin sama Abang, paling nggak kau berhenti jadi pembantu. Hidupku bakal senang lah. Gua ajak ke pulau Samosir nanti. Kita honeymoon di Parapat. Mau gak, Lima? Jangan diam aja dong. Hah? Percayalah sama Abang. Hah? Hidup Abang terjamin nanti di hari tua. Halimah, sebagai perempuan, kau tetap perempuan yang paling aduhai lah. Bang Poltak pinter ngerayu, ah. Ah, belum biasa, Neng. Jangan gitu dong. Ayo, Neng. Kau yang paling cantik kali, Mah. Rayuan, Mah! Mana tahan? Sembarangan kau. Nggak boleh orang senang ya? Teriak-teriak segala. Siapa yang teriak? No, si Bemo yang teriak. Aku kan malu. Lo, ngerayu ngebut ke biskota. Ah, kau. Aku kan merayu supaya dia mau mencuci, mensetrika, mau memberi makan yang enak-enak demi kepentingan kita bersama juga. Jangan punya pikiran yang porno. Apa ya? Oh, begitu. Pinter juga otak lo, Baiin Babu. Makanya jangan nuduh sembarangan. Hah? Masuk ke dalam. Udah malam nih. Ntar Tante keburu pulang, kita malu. Ngapain lu ngelamun? Mikirin yang semalam, eh? Amplop apa ini? Hah? Ini surat dari manajer nightclub. Dia minta ntar malam kita ngadain pertunjukan, mau nggak? Ah, kalau kita berdua rasanya kurang sedap. Ah, gampang. Kita cari aja si Bemo sama si Paijo. Abis pulang kuliah, kita ke nightclub langsung. Hah? Gila lu. Masa ke nightclub pakai pakaian begini? Jangan takut, udah disediain sama sponsor. Ya, okelah. Kalau begitu kita cari mereka sekarang. Nah, gitu dong. Jangan lu pikirin si Halimah. Eh, kenapa tuh si Halimah? Eh,
Halimah, sini kau. Iya, Nya. Kenapa kau, Halimah? Ini tenggorokan saya rasanya nggak enak, mau muntahnya. Bilang terus terang, sudah berapa bulan? Anunya, saya cuma masuk angin. Angin surga ya? Aku tanya sekali lagi, sudah berapa bulan? Sudah 2 bulan ya. Mira. Siapa yang... Mira sayang. Sebentar, Mas. Kita bicara lagi besok. Sudah siap? Sudah. Kemana sih kita? Ke nightclub. Ada atraksi baru. Ayo sayang. Tenang hadirin sekalian. Malam ini untuk selingan akan kami tampilkan 4 pemuda dari berbagai golongan. Satu hal yang lain malam ini, seorang penari erotik dari timur agak jauh, yaitu Wati Kusuma. Untuk pertama kali akan kami tampilkan si muka bemo dengan profesi tukang foto amatir. Dan untuk selanjutnya, inilah si supir taksi yang berbakat. Inilah mereka berdua yang bercita-cita ingin menjadi penyanyi dan memulai karirnya dari tukang ngamen keliling. Hadirin sekalian, mereka telah berkumpul semua. Bukankah itu anak-anak mahasiswa yang ingin kos di rumahmu? Dan inilah penari kita dari timur agak jauh, Wati Kusuma. Yeah.
Saya mau pulang sekarang. Saya benci melihat tampang-tampang penipu itu. Harusnya kau bangga melihat anak-anak kosmu itu. Saya mau pulang sekarang. Waduh, lo ngacak melulu lo ah. Gua tahu emang tampang lo cakep. Kayak LP suka sih, si Ratu Dangdut. Aduh, abang sih suka ngelebih-lebihin aja. Dia kan penyanyi, Ratu Dangdut. Kalau saya, cuma pembantu. Saya jadi malu. Lo jangan malu-malu deh sama gue. Ini malam kan malam kita berdua. Ah, abang jangan konyol. Lagian kalau ketawa nyonya kan kita bisa diberhentiin berdua. Halah, segala nyonya ditakutin. Dia kan lagi senang-senang sama Tuan Sugeng. Mas Sugeng, kau gak usah masuk deh. Kenapa? Pikiran saya lagi ruwet, Mas. Besok saja datang ke sini. Ya. Pokoknya soalnya kagak usah deh lu pikirin. Dia kan lagi enak-enakan sama Tuan Sugeng. Lagi in the hall, lagi asoy. Nah, kita berdua. Jangan jual mahal lo. Abang tutup pintu dulu ya. Nah, gue bilang juga apa? Bagus ya kelakuan kalian berdua. Ayo keluar semua. Yuk. Bang sih cari gara-gara aja. Ya lo mah, lo kan goblok napa-apain. Hah? Ya lo. Kesini kamu berdua. Halimah, kamu gak muntah-muntah lagi? Ayo jawab, masih muntah-muntah gak? Aduh loh, kamu ngaku saja terus terang. Ngaku apaannya? Kamu kan yang jadi di sini sampai Halimah jadi. Hah? Saya kagak ngartinya. Dia tuh perut Halimah. Jawab saja terus terang. Kamu kan? Hah? Bukan? Kagak, belum pernahnya. Habis siapa kalau bukan kamu? Buktinya kamu ketangkep basah berdua-dua dalam kamar. Biar disambar geledek deh nyonya. Bukan saya yang bikin dia gendut perutnya. Lagian di sini kan banyak pemuda-pemuda lain yang lebih agresif. Saya kan di sini cuma supirnya. Kumpulin aja deh besok pagi. Saya sih nye, berani ditunjuk hidung nih. Nih. Baik, kita tunggu sampai besok pagi. Semua telah menipu saya mentah-mentah. Di hadapan saya, kalian berlagak sebagai mahasiswa-mahasiswa yang sok moralis. Tapi tidak tahunya kalian cuma konsumir taksi. Tapi tante. Diam! Kalian berempat tukang ngamen di klub malam. Wah, saya nggak ikut-ikutan, tante. Cuma diajak.
sama saja satu golongan. Sebenarnya saya yang salah. Kenapa sebelumnya saya tidak meneliti wajah-wajah kalian yang bertampang kriminal? Tapi itu tidak begitu penting. Yang penting, siapa di antara kalian yang telah membunuh Halimah? Hah? Nah lu? Masya Allah. Aduh, siapa nih yang bongkar gudang? Hebat kali kau Halimah. Bagus, gua belum apa-apain. Kalau kagak kan gua yang ketempuan. Ayo mengaku sebagai pemuda yang bertanggung jawab. Loh, saya tidak, Tante. Saya orang baru, mana berani. Barangkali si Sanwani, Tante, yang orang lama. Hah? Nyangkain orang sembarangan. Wah, tonjok bemper lu berantakan lu. Hah, mau enaknya aja. Kagak mau tanggung jawab. Tante, saya ada usul. Usul apa? Coba bilang. Bagaimana kalau langsung ditanyakan kepada Halimah, siapa yang membongkar gudangnya? Halimah, coba tunjuk hidungnya. Siapa di antara mereka yang telah menodaimu? Maafkan saya, Nyonya. Kejadiannya tidak disangka. Kamu tidak usah takut. Tunjukkan siapa orangnya. Baiklah. Saya akan tunjukkan siapa orangnya. Kejadian terkutuk itu dimulai ketika saya sedang mengepel. Ayo. Jangan, Tuan. Saya takut sama Nyonya. Nyonya tidak bakal tahu. Ayo. Sugeng? Ya, Tuan Sugeng, calon suami Nyonya. Halo, Mira Manis, sayang. Selamat pagi, sayang. Nih, sayang! Aduh! Apa-apaan ini? Memangnya aku kenapa? Jangan belagak bodoh ya! Halimah, sini! Sini! Iya, Nya. Tunjuk laki-laki yang telah mengambil kamu! Tunjuk! Tuan Sugengnya, kau berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Bawa Halimah lekas keluar dari rumah ini. Tapi... Tidak, tapi-tapi. Kau bawa sial di rumah ini. Baik, aku bertanggung jawab. Halimah, ayo ikut. Maafkan saya, Nyonya. Ah, keluar! Kamu duduk di belakang. Ya, Tante.
Nggak disangka, nggak diduga Om Sugeng. Diam kamu. Kalian semua ini sama saja seperti si Sugeng. Buaya lumutan. Sekarang kamu semua keluar dari rumah ini. Mahasiswa-mahasiswa gadungan. Tenang, Tante, tenang. Sebetulnya, apa yang kita kerjakan ini adalah suatu usaha untuk menambah uang kuliah kita, Tante. Dan kita mengerjakannya dengan keringat halal, Tante. Dan sebagai bukti, Tante, bahwa kami bukan mahasiswa gadungan, ini ada undangan dari universitas buat Tante. Jadi kalian ini betul-betul mahasiswa? Betul, Tante. Kami semua berempat telah lulus sarjana muda. Selamat ya. Selamat.